gila ya, itu robotnya wow, lihat tuh keren banget ya Altina ya. Halo teman-teman, kita balik lagi di game Trails of Cold Steel Mobile ya. Oke, ini sekarang baknya udah dibenerin ya. Ini gue main pakai PC version, gambarnya bagus banget guys. Grafiknya bagus dan lancar dan mapnya udah bener ya. Mantep ya developernya ya guys. Oke, jadi hari ini ada banner baru, ada karakter baru guys. Namanya Altina ya. Altina ini kalau nggak salah dari Trails of Cold Steel yang kedua guys. Oke, langsung aja kita lihat eventnya sama gacanya ya. Kita langsung aja ke Altina di sini. Wow, banjir event guys, gokil. Oke, paling bawah kiri ini ada apa? Oh, gacha ya. Oke, gachanya ada Altina Orion sama Lecter Arundel. Yang baru itu Altina ya. Untuk Lecter kayaknya udah lama ya guys ya. Ini kayak di red up ya si Lecter ya. Coba kita ke heroes. Untuk SSR hero-nya yang lainnya 0,047, sedangkan buat si Altina harusnya sih gede ya. Altina Orion red 2% guys. Coba ya, si Lecter berapa? Jangan 2% juga dong. Oke, Lecternya 1% ya. Jangan sampai dapat Lecter ya guys ya. Gue pengennya si Altina Orion ya. Altina Orion ini GG parah sih guys. Dia elemennya warna merah ya, jadi cocok banget sama Alisa gue nih ya. Gue kan waifu utamanya Alisa nih guys ya. Altina warna merah, jadi harus dapat kayaknya ya. Oke, wow. Ya, meskipun bocil tapi GG. Oke, yuk kita lihat skillnya dulu ya. Yang pertama Doomsday Sword ya. Setelah ngelock musuh yang paling lemah, oh jadi dia ngincar musuh yang paling lemah guys ya. Dia bakal pindah ke sebelahnya dia dan inflict 150% attack power damage. Then the critical strike is increased by 70 poin selama 10 detik. Bisa naikin critical juga ya guys ya. The lightsaber switch to melee mode. Ada lightsabernya kah? Dan give priority to chasing the locked enemy. Mungkin ini ada kayak bonekanya gitu ya, lightsaber ya. Coba nanti kita tes ya. Kalau misalnya level 81, jika musuhnya mati during the pursuit, bakal recover 30 CP point. Level 161, pursuit time-nya nambah jadi 15 detik. Ya, udah gitu the critical hit dapatnya jadi 100 poin. Yang terakhir level 201, jika musuhnya mati ya pada saat pursuit, recover 70 CP point. Oke, sekarang skill kedua dia, Spear of the Sun God. Cost 210% attack power damage ke musuh yang di dekat dia ya, dan reduce enemy defense power. Hah? Ngurangin defense 70%. Eh gila, bagus banget guys. Defense 70% tuh gede loh ngurangin ya, debuff ya selama 8 detik. Wow. Kalau udah sampai level 21, 61 sama 121 itu naikin damage ya jadi 250% attack. Begitu kalau level 221, damage-nya naik 260 dan the enemy defense reduction is extend to 10 detik. Ya jadi 10 detik ya guys ya, kurangin defense-nya ya. Tadinya kan cuma 8 ya, nambah 2 detik doang guys. Oke, skill ketiga dia Black Barrier ya. During battle grant yourself the Black Rabbit status. Black Rabbit status itu apa? Critical damage naik 40, speed naik 30. Wow. After S combat skill activate ya, speed bakal naik 40 poin selama 10 detik. Dia bakal kenceng banget jalannya ya. Kalau udah level 101, Black Rabbit-nya di-enchant ya, speed dari melee attacks yaitu bakal accelerate selama 10 detik tambahan ya after the S combat skill digunain. Oke, 141 critical damage-nya naik 50 poin, the haste-nya naik 50 poin, dan haste increase by additional 70 poin within 10 detik setelah keluarin S combat skill. Kalau udah level 181, pada saat S combat skill itu ngeluarin damage guys untuk ngejar musuh, itu bakal naikin attack power 3% selama 5 detik dan bisa di-stack sampai 10 kali. Ya wow ya, dia berarti kayaknya sih melee ya. Jadi yang pertama damage dia itu sakit banget ya. Yang kedua dia bisa ngejar target guys ya. Jadi siapa yang lemah bakal dikejar sama dia ya. Jadi kan kita kan kadang kehalang sama tanker tuh. Yang di belakang kan pada archer, pada mage ya, asik nembak-nembakin kan. Kita gebukinnya tanker-tanker terus guys. Tapi kalau kalian punya Altina, dia langsung lari ke belakang coy ya. Jadi ngelewatin tanker, wah parah sih. Ya untuk saat ini tanker gua, jadi gua pakai si Lloyd sekarang ya. Rean juga gua udah dapat guys. Nah, ini Rean gua ya. Rean ini ya atributnya itu time ya, warna hitam. Jadinya nih benar-benar kayak karakter apa ya? Pokoknya karakter yang like sama darkness ya, putih sama hitam itu di setiap game itu biasanya GG-GG ya. Dan ini Rean ini emang GG parah sih guys, Rean ini ya. Tapi karena gua butuh tanker, jadi gua sekarang pakainya si Lloyd guys ya, Lloyd Banning ya. Lloyd Banning ini parah, kenapa? Karena dia bisa ngasilin shield ya buat satu tim guys. Dari 500% dari attack dia selama 8 detik. Ini ngebantu banget guys. Makanya gue pakai dia ya, si Lloyd ini ya, buat nyelesain story PvE. Cuman sebenarnya lebih bagus dia sih guys, si Rean ya. Ini si Duvali juga bagus nih guys. Dia kalau ngeluarin angin puyuh gitu ya, wah angin puyuhnya sakit banget ya. Apalagi dia waifu juga, jadi gue pakai di depan.
ini waifu utama gua ya, untuk dari jarak jauh DPS. Udah gitu untuk healer gua masih pakai ini bagus banget ya, si Ellie McDowell ya, healer gratisan guys ya, cakep lagi ya. Udah gitu ini jadi support ya, apa buffer ya, karena dia bisa ngebuff yang attack paling tinggi guys. Si Tio ini lagian juga gratisan dia ya, skill dia yang energy cycle ya, dia ngasih buff ke teman kita yang attacknya paling tinggi, naikin attack dan critical 10% sama 8 detik, jadi lumayan banget. Di game ini kalau kalian rajin daily ya sama rajin online, ini onlinenya sih baik banget sih guys. Kita dikasih diamond, dikasih tiket gacha ya, benar-benar baik banget sih. Dan ini nggak perlu lama-lama ya, kalian mainin sehari 1 jam doang ya, 1 jam doang dapat semuanya guys. Jadi ini game baik sih bener sih. Oke, kita lanjut dulu ya sebelum kita gacha guys. Kita lihat dulu ini ada event apa aja. Yang ini tadi paling bawah kiri gacha, sekarang ada Beach Adventure ya. Ah, ini dungeon guys. Kemarin gue udah selesaiin satu kok nggak salah ya. Kok hilang lagi? Oh, sehari nyelesainnya sekali guys. Ya, itu dungeon ya. Dungeonnya di sini juga bagus sih. Kita jalan-jalan gitu ya, kayak Epic Seven gitu guys. Summer Defense. Ini apa nih Summer Defense nih? Oh, ini gue udah lawan nih. Ya, jadi kalau kalian pengen lihat skillnya Altina ngelawan dia sih guys. Gue tadi udah ngelawan dua kali lagi. Skillnya keren sih. Summer Cell, ah ini membuat top up beli ya. Sea House, apa nih guys? Ah, ini buat tukar ya. Oke, coba di Orbal Store, event. Bentar ya, bisa tukar apa guys? Tukar tiket gacha bisa ya. Ini gue cuma ada 1200 ya, berarti cuma bisa tukar berapa kali nih guys? Ah, belum bisa ya. Oh, bisa ngeteng doang nih. Oh, ngeteng 6. Oke lah, kita ngeteng 6 dulu guys. Ya, lumayan ya. Dapat pansos juga. Fashion Wardrobe. Apa ini? Apakah ada skinnya? Lah, mana coy? Skinnya? Adakah skin Altina? Ah, ada nih guys skinnya. Lucu ya. Bocil. Lucu banget ya. Ada Lin. Lin mana nih? Ah, nggak ada gambar sih Lin. Mirele, mana gambarnya cuy? Nggak ada juga coy. Ya kalau di handphone ada gambarnya guys. Ini yang ada gambarnya cuma Altina doang ya, kalau di PC ya. Oke, udah gitu ada Summer Challenge. Ah, ada quest juga. Oh, oke. Ada quest-questnya. Udah gitu yang terakhir, misi party. Ah, ini susah banget ini, parah guys. Gue udah sampai 18 nih, nggak lewat-lewat coy. Musuhnya powernya 1,3 juta, bayangin. 1,3 juta, kita cuma disuruh pakai 3 orang doang guys. Ini susah banget sih. Gue udah coba berkali-kali ya semalam ya, nggak bakal lewat nih, susah banget. Oke, bisa lewat kah? Aduh, dua kali gue udah mati guys. Ini Altinanya gila ya, itu robotnya. Wow, lihat tuh keren banget ya Altina ya. Anjir, tuh. Gue terbantai sama Altina guys. Boom. Gila, susah banget yang ini sih. Ya gue mentok di 18 guys. Oke yuk kita langsung aja gacha ya. Kita bakal gacha di regular ada 80 tiket gue ya. Udah gitu di sini ada 14 tiket di sini untuk bayar. Ini sekarang lagi fire ya. Oke. Astral Workshop ini baru ya. Nah, kita kalau mau dapetin dupe-dupenya bisa di sini guys. Ya bayarnya pakai ini nih yang kristal mana merah ya. Kita coba sekali coba ya. Cus. Astral Gem. Bener kan Astral Gem kan pakainya kan? Semoga dapat Alisa ya, Alisa dupe. Ah, kok dapatnya beginian guys. Waduh, nyata susah juga ya. Amigo ini, oh ini friend ya. Oke, fire nggak usah, infinite nggak usah. Kita bakal gacha Altina ya, semoga dapat ya. Apa kita buang sial dulu guys? Ah, udahlah kita buang sialnya ngeteng aja lah ya. Oke, siapa tau ngeteng langsung dapat ya kan? 2% sih gede sih, 2% sih. Ayolah Altina, aduh nggak dapat guys. Lagi mesti ungu ya baru dapat ya. Ungu alah biru guys. Lagi ayo dong. Ungu kayak cahaya ungu guys. Alah kena tipu gua. Oke sekarang kita multi ya please. Ayolah Altina Orion. Ungu dari Trail of Cold Steel 2, 3, dan 4 waifu. Der. Ah. Susah ternyata guys. Gila. Gue sih di banner yang pertama sih gue hoki loh. Ya di banner yang ini ya. Eh mana? Oh bannernya udah gak ada guys. Si Rean sama si Alisa ya. Itu gue hoki banget sih. Oke kita coba gacha di sini dulu ya. Kita buang sial di sini guys. Eh gak tau dapet sih ini ungu lagi. Ah kan bener. Ah sial. Woi, ah malah dapat ungunya di sini, parah bener. Aduh, dapat siapa lagi nih? Duh, cewek apa cowok guys? Oh cewek, dapat emak-emak anjir, Julia Swartz, emak-emak.
Aduh sedih banget. Aduh parah parah parah. Gue mau buang sial malah dapat begituan guys. Capek deh ya. Ya udah kita gacha di sini dulu guys. Lagi fire soalnya ya, lagi fire. Oke lagi merah nih. Gue kan pengen bikin tim merah ya, karena Alicia tim merah guys sama Altina ya. Ayo dong. Tim merah, kayak lagi. Aduh, busuk guys. Oke. Zong ya, susah juga ya. Oh, tunggu. Gue dapat gacha bonus guys. Wah, ginian doang. Ya ampun, cuma 10 doang, dikit amat. Oke, kita multi sini sekali dulu ya. Nggak tuh dapat ungu lagi nih. Jangan dapat ungu lagi dong. Oke, nggak dapat guys. Oke. Sekarang kita ke Altina lagi ya. Ayolah. Oke dong. Ijo guys. Capek deh. Ini masalahnya mahal ya. 3000 coy. 3000 tapi ya sudahlah ya. Semoga dapat Altina sih. Ayolah Altina. Ungu. Ungu gak lo? Anjir. Wah. Ayo hoki lagi dong. Gila ya kalau karakter yang kita mau tuh kayak agak susah banget ya. Aduh, ini ada PT-nya nggak sih? Gue lupa lihat lagi. Penuh ya hero gue ya. Aduh. Ah, gila. Parah. Wah, kacau guys. Coba ya, bentar gue mau lihat guys ada PT-nya nggak sih? Bentar ya, PT-nya di oh, tuh PT-nya di 150. 150 guys. Wah, masih banyak coy. Oke, kita lanjut aja ya. Masih ada 14.000 nih. Semoga bisa dapat ya. Gila PT-nya banyak guys. Suram juga ya ini game ya. Kali pakai 3.000 masalahnya ya. Ayo dong Altina dong. Ah, sebel gue. Bisa pecah gak sih di game ini? Waduh, ini gak dapet sih gue bete nih. Ayolah Altina lah. Tim merah. Let's go, tim merah. Cus. Oke, ungu. Ah, gila. Rednya. Ungu guys. Ungu. Wah. Apakah ini Altina? Cus. Ah, jalan. What the hell? Dapat si Lecter guys, tapi dia bisa nge-stun sih. Skillnya bisa nge-stun tuh guys. Cuma tetap aja ya, cowok gitu loh, Mak. Dan dia hijau gitu loh. Aduh, bete gua. Ah, konyol. Ih, sebel banget gak sih? Ini parah guys. Ah, buang sial dulu ya. Ah, sebel banget gue. Ah. 1% loh, Lecter. Kenapa bisa lu yang nongol, Lecter? Sebel banget. Ini sampai kapan sih si Altina? Bentar ya, ada tulisannya gak sih guys sampai kapan? Regulation apa nih? SSR 5%. Oke. SSR 5% kan? Ah, nggak ada tanggalnya, sampai berapa ya guys? Ah, udahlah, pokoknya kayaknya sih 1 minggu sih. Oke yuk, bisa yuk. Abisin aja lah ya, all in lah ya. Ini kampret ini game ya, ayolah. Altina. Ah, capek deh. Oke yuk. Terakhir guys. Terakhir yuk, bisa yuk, Altina yuk. Tus. Ah, gila. Susah banget ya mendapat Altina ya guys ya. Anjir lah ini game ya, bener-bener ya. Sampai diamond gue abis loh. Gila, masih setengah perjalanan guys. Masih jauh banget ya. Parah. Altina masalah bagus banget. Nah, sudahlah ya, kumpulin lagi guys. Kita habisin ini aja ya, masih ada 60 ya. Ah, sebel banget tuh. Nggak tahu di sini dapat ungu nih. Nggak tahu di sini dapat ungu. Oh, enggak guys. Enggak ya. Gila ini gacha pagi-pagi busuk ya. Oke yuk, lagi yuk. Terus. Wah gila nih, kayaknya rate dikurangin sama ini game ya. Gue awal-awal main sih banyak hokinya loh. Sekarang udah, ini sekarang makin susah hokinya ya. Anjir. Kayak ungu kan sialan di sini ungu guys.
Ayah, 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 mau dapat siapa lagi? Anjir, cowok lagi. Aduh, Bapak Randy, Bapak Randy. Ya, ya, ya. Dia bisa ngapain nih? Coba ya, bentar ya. Oke, Warrior and Tank benefit foto gini 50% increase attack. Oh, Warrior sama nge-tank nge-boost ya. Final blow ini apa nih? Dia atau oh ini AOE ya, tapi strike line ya, garis lurus. Bisa knockback, bisa nge-stun juga. Ya, wow, warna merah. Oke, enggak apa-apa guys ya, warna merah, tanker merah. Lumayan lah ya tanker merah. Nah, cuman tetap aja sih gua pengen Altina sih, kampret ini kan. Oke lah, enggak apa-apa guys. Bentar ya. Ini apa nih? Selector kah? Oh, SSR selector guys, mantap. Oke, gila, kurang guys. Nah, sudahlah kita gajah lagi guys. Ah, nggak dapat Altina lagi, kesel banget gue. Nggak apa-apa lah ya guys, ntar nabung lagi ya. Ntar beberapa hari lagi baru gacha lagi. Oke, lanjut. Apa nih? Ah, penuh. Oke lah, gue jual-jualin dulu ya. Jualin karakter di sini guys, di town, di awakeningnya. Kalian awaken-awaken aja nih kayak gini nih. Oh, ini kan banyak yang banget yang bisa di-awaken tuh ya. Awaken. Awaken lagi. Awaken, ya. Awaken lagi. Awaken, nah gitu ya. Oke, kita balik ke gacha. Masih ada 20 lagi ya. Ah, ungu ya. Ungu ya kayaknya guys. Oh enggak ungu guys. Gila ya, Reta makin susah ya ini game ya. Cus. Ungu, terakhir ungu dong. Alah, pelit amat, kampret. Ya, sudah guys. Ya, nggak dapat ungu, sedih banget. Oke, untuk SSR selektornya kita bisa pilih warna ya, mau yang earth ya, atau yang air, api, atau yang wind ya. Jelas sih api sih, ya gue pengen api guys. Tunggu ya, ini ternyata random ya, gue pikir bisa pilih karakternya ya, ternyata nggak bisa guys ya. Makin kecewa gue, tapi nggak apa-apa, semoga waifu. Woi bapak-bapak, ya ampun guys, dapat bapak-bapak loh. Tenang, masih ratu lagi guys. Semoga yang ini wangi ya. Akhirnya Alvin Reza Arnor ya, warna merah ya. Kita coba lihat skillnya guys. Deal area damage. Oke, AOE. Bentar, apa nih? Bless the two allies with the lowest HP, restoring HP. Wow, bisa ngeheal. Wah, ini bisa ngeheal nih, bagus nih guys. Ngeheal healer merah ya. Oke, yang ini apa nih? Oh, nge-heal juga. Oh, dia healer, guys. Support dia ternyata. Ya, support. Oke, support dan healer. Oh, healer merah. Dia bakal ngasih shield scepter ya di belakang musuh, guys. Oke. It's given provocation 1 to enemies within range 2 second. Provocation 1 itu apa ya? Mungkin musuh nggak bisa gerak-gerak gitu kali ya di sekitar scepternya dia kali ya. Tapi pokoknya dia healer ya. Akhirnya gue dapet healer merah juga guys, sama dapat si bapak-bapak. Oke, coba kita ke hero sebentar ya. Gue pengen lihat ya guys ya, di portrait bentar ya. Yang merah, merah itu udah dapat siapa aja gue. Oke, nah ini Altina gue pengen banget ini. Kampret ya, Altina. Altina tuh GG ya, sama kayak si Alisa nih guys ya. GG parah ya, untuk tim merah ya. Oke, healer merah gue udah dapet. Ini si bapak-bapak ini, bagus gak sih? Oh, dia tanker. Wow, oke, tanker dia ternyata guys. Boleh ya. Tim merah gue sebenarnya udah jadi sih guys, ya kurang Altina doang sih. Jadi udah ada dia 1, ya 2, 3, ini tanker kan, 4, ini 5, ya udah ada 5 sih. Ya ini bapak-bapak juga tanker sebenarnya sih guys, cuma gue malas banget pakai bapak-bapak ya. Nah, tapi gue kalau dapet si Altina, ya si siapa ya bakal gue ganti ya, kayak si dia nih guys ya, bakal gue ganti nih si Alan ya, Alan gue ganti Altina. Ya, intinya tim merah gue udah jadi ya. Oke guys, yang terakhir kita akan ke arena ya. Sekarang arena udah terbuka satu lagi guys ya. Jadi fitur baru arena ya, namanya apa nih guys? Gue nggak tahu sih. Arena E ya, Elite Arena guys. Dan sini gue udah sampai Master 11 ya. Master 11 dan ini seru banget sih karena kita bikin 3 tim guys ya. Jadi attack 3 tim, defense juga 3 tim ya. Kita bakal tes aja di sini. Kita akan ngelawan master apa nih guys? Master 5 ya. Prusukun ya. Kita bakal tes si Prusukun. Ini seru sih ya, 3 tim guys PVP-nya ya. Oke, yuk, let's go. Oke. Speed-nya bentar ya, gue pengen lihat skill-skillnya sih guys. Ini game tuh skill-nya keren banget ya. Tunggu. Ngomong lihat skill gimana ya? Pencet yang atas kah? Skip SC? Oh enggak. Ah, ini dia. Oke. Ah, kali 2 aja lah ya, kelamaan guys.
Wih, healer ya. Ellie. Tus. Oh, gua yang gua tinggal 2 ya. Oke, ini healer gua pengen lihat. Ah, ini dia nih guys, healer baru gua, healer merah. Iya. Berapa tadi tuh? 11.000 atau 100.000 ya? Ayo Alisa, jebret. Oh, ya tuh ya, dia bisa ngasih itu ya. Oh, bisa. Oh, keren juga nih healer merahnya, guys. Dia ngasih scepter gitu di sampingnya musuh. Jadi musuh bukan nyerang kita, nyerang scepternya si ini ya, si healer merah ya, guys ya. Wah, mantep sih. Gokil, gokil. Oke. Nah, ini gratisan ya dapat ya, guys. Oh, sakit juga, coy. Wis. Ini game gue sukanya grafiknya bagus, karakternya juga karakternya Trails of Cold Steel ya. Jadi gue tahu, gue main gamenya tapi udah lama banget main gamenya guys. Udah bertahun-tahun yang lalu gue main gamenya ya. Dan ini yang paling ngeluarin skill tuh ada animasinya, makanya gue suka banget coy. Mantap. Oke, gue sampai master 5 coy. Ini sehari cuma bisa masuk 2 kali doang ya untuk challenge. Oke, kita lanjut ya, kita bakal ngelawan master 4 ya. Master 4 itu 1.700.000. Nah, coba lah ya kita lawan ya guys ya. Wait, sama-sama punya Rehan ya. Ini Rehan bagus banget sih, Rehan sih. Oke. Okay. Wih, di bocil assassin ya. Itu juga kemarin gua dapet guys. Aduh, Rehan gua udah mati, gila. Wah, 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 wah. Wah, oke. Okay. Ini dia Alvin, healer merah. Alvin, si healer merah mana? Scepter lo. Oh, tuh di belakang guys, ada scepter. Jadi musuhnya gebukin scepter dia ya, lucu juga sih. Trot. Aduh, duh. Serem banget gua. Aduh, gua takut banget, coy. Serem, coy. Aduh, duh. Aduh, udah mau mati, coy. Aduh, tidak. Gua mau disabet. Ah, tidak. Ah, no. No, aduh, scepternya udah habis. Ah, keluarin scepter lagi untuk penipuan ya, scepternya ya. Scepternya mana scepternya, woi? Woi. Ah, itu scepternya. Ah. Musuh jadi ini ya, apa ya? Jadi dia ke orang bego ya, guys ya. Tuar, ah mampus lo, assassin-nya mati. Gila ya, kok nggak ada si Alvin healer merah, gua udah kalah guys. Itu scepternya ngeselin juga ya, gege. Wah, tuh salah satu healer favorit gua juga jadinya ya, si Alvin ya healer merah. Oke, kalau healer hijau si Ellie ya. Nah, ini mah gua tim gua yang ini juga gege nih, parah nih. Ini Duvali, gege parah guys, Duvali dah tuh angin puyuhnya anjay. Angin puyuh tornadonya keren banget tuh Vali. Gege. Oke, tadi tim merah, ini tim hijau sama biru. Yang ketiga ini tim campur aduk ya. Ini tim campur aduk nih, nggak jelas. Tim nggak jelas. Lloyd ya. Gila, ini SR aja ada skill ya, keren banget ini game sih. Ya Lloyd itu keren ya, dia bisa nahan serangan gitu, bisa ngasih shield satu tim ya si Lloyd yang tengah ini, cowok ini guys. Ya itu 15.000 dapat dia. Oke, akhirnya gue master 4 guys. Top 4 ya. Wah, ini top 2-nya sih udah susah sih. 3 juta powernya ya. Oke, teman-teman. Sampai sini aja Trail of Cold Steel Mobile ya. Jadi hari ini Altina-nya belum dapat ya. Tapi gue nggak jadi bete sih guys. Gue dapat healer merah yang GG ya. Si Alvin ya. Ini mantap juga nih jadi healer ya. Bisa ngeluarin scepternya itu loh. Mengecoh lawan ya. GG. Oke, thank you teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, jangan lupa komen. Jangan lupa subscribe apa-apa yang belum. Kita berjumpa tengah malam ya. Thank you guys. Bye-bye. Thank you guys sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gue ya.